setahun sampai kegedean. Ustadz Rudi, kapan datang ke sini? Insya Allah kami sedang menunggu kuda nih. Pak Yudi dari Kampung Toibah. Terus Salim dari Toibah nih, bertiga sudah datang di lokasi mencari Kang Aden. Nah, ini Kang Aden, yang namanya Kang Aden yang menjaga villa ini 24 jam. Nah, siapa yang mau pesan villa, hanya Kang Aden yang mengelola villa ini. Satu villa untuk satu keluarga. Sudah ada kamar mandi dan kamar tidur. Ini ada dua kamar mandi. Nah, yang ini ada dua kamar tidur. Insya Allah kuda akan didatangkan oleh Mr. Fresh dari Mahat Abu Zar yang berada di seberang situ Rawa Gede, tepatnya di desa Sukawangi. Musa masih istirahat karena kecapean berenang. Ini meratakan lahan untuk pembuatan villa-villa yang selanjutnya. Situ masih hening, belum banyak yang datang ke tempat ini. Pembuatan kolam. Nah, ini ada bocah-bocah nih yang selalu ngikut. Ada Muhammad, ada Maryam nih. Nah, itu villa dari atas. Kemudian insya Allah dibangun lagi untuk spot halamannya, khusus kolam ikan untuk patin. Nah, saung-saung tahfidz itu insya Allah segera dibuka khusus untuk tahfidz putri Al-Qudwah Rawa Gede. Bisa menghafal di saung seperti ini yang keadaannya masih belum dirapihkan karena dalam proses bebenah. Nah, seperti diicakan ya. Tangga, kolam, ini yang sedang dibangun. Dan insya Allah akan lebih indah lagi. Ikannya sudah banyak nih. Udah banyak ikannya nih. Nah, ini dari jalan langsung terlihat ininya. Dan harga-harga tanah di sini masih super murahnya, hanya 200 ribu per meter. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk bisa memiliki sebidang tanah yang berada di sekitar lokasi Pondok Pesantren Al-Qudwah Situ Rawa Gede sebelum diborong oleh para taipan yang menguasai bank, dan sebelum semuanya terlambat, mari kita bebaskan
lahan-lahan sekitar dengan cara berwakaf atau bersedekah melalui Yayasan Al-Qudwah Al-Islamiyah Situ Rawa Gede. Demikianlah yang bisa kami informasikan.